Komisi 1 DPRD Riau menggelar tasyakuran sekaligus pisah sambut dengan anggota DPRD Riau, staf dan awak media yang menjadi mitra kerja. Anggota DPRD Riau Mardian Tomanan mengatakan pentingnya semangat pengabdian yang harus terus dipegang teguh meskipun ada yang tidak kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2024-2029. DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029 yang terpilih hasil pemilu akan dilantik pada Jumat 6 September 2024. Pelantikan 65 wakil rakyat itu akan digelar di kantor DPRD Provinsi Riau pada pukul 09.00 WIB. Dari jumlah tersebut, sebagian ada anggota periode lama dan ada juga yang tidak terpilih kembali. Pada Senin pagi, Komisi 1 DPRD Riau menggelar tasyakuran sekaligus pisah sambut dengan anggota DPRD Riau, staf dan awak media yang menjadi mitra kerja. Hadir Ketua Komisi 1 DPRD Riau Edi Yatim, anggota DPRD Riau Abdul Kasim, Andi Dharma Taufik, Ramos dan Mardian Tomanan. DPRD Riau mengucapkan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi 1 periode 2019-2024 serta terima kasih untuk seluruh pengabdiannya yang telah memperjuangkan apa yang menjadi amanah dari masyarakat. Pentingnya semangat pengabdian harus terus dipegang teguh meskipun ada yang tidak kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2024-2029, dimanapun nanti berkarya mesti bermanfaat. Terima kasih dan sampaikan ketua sampai semua nanti. Memang sudah kodrat alam kita itu kan bersua, berjumpa, berpisah itu pasti. Kadang berpisah hidup, berpisah mati, kira-kira, Pak. Artinya saling apa? Cuman seperti katakan Pak Edi tadi, tak ada manusia yang tak bersalah. Jadi bukan karena apa-apa. Kami tahu betul besar dan kecil kami itu memang kadang-kadang memang banyak dibantu oleh media, Pak Kosim juga oleh media. Ketika media menyorot kita mungkin dengan berita yang agak negatif, hancurlah kami gitu. Tapi ketika media mengangkat-ngangkat kami setinggi-tingginya, maka kami terangkat dan kami dinyatakan orang yang hebat. Salah satu orang menyatakan kami ini hebat hanya salah satunya dengan media, Pak. Kadang nggak ada berapa gitu. Di saat kita di Dewan, kita sebagai sinterklas, semua dikatakan bisa. Itu sebabkan karena media tadi. Makanya media ini bagi kami, apalagi Komisi 1, merupakan urat nadi kehidupan. Tanpa media, kami tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, tidak bisa dibaca. Maka dari itu pada hari ini kami, lewat Pak Ketua, Pak Kosim dari kemarin, kita mengadakan pisah sambut, media hadir. Harus hadir di sini untuk menyampaikan cakap kami yang terlewat, bahasa kami yang kadang-kadang mungkin terasa menyombongkan diri, padahal ada masalah itu. Maka dari itu kami pada hari yang baik ini minta maaf semuanya sama kita semua, termasuk kepada staf yang selalu kami berhubungan dengan staf, dengan staf semuanya, bapak ibu semuanya, tenaga ahli. Kami juga minta maaf karena kadang-kadang justru karena berpisah itu kita jadi besar. Kalau tetap berlama-lama aja menyusu sama emak kan jadi yang besar kita. Dengan berpisah mungkin jadi wali kota. Dengan berpisah Pak Kosim mungkin jadi ketua DPRD. Dengan berpisah misalnya saya dokter, besok mungkin seorang profesor dan jadi rektor. Bisa kan? Bisa aja. Sama. Tetap aja 3-4 tahun ke depan jadi profesor Mardianto. Amin. Karena posisi kita itu nanti karena di ruang yang lain. Saya ingin kita pakai prinsip itu dimanapun kita dicampakkan, kita jadi mutiara kehidupan, cahaya yang tak bisa dipudarkan oleh orang lain. Itu salah satu motivasi kita. Kita lahir adalah dimampakan untuk berguna. Ada Dale Carnegie mengutip saya gitu Pak Edi, kalaupun kita tak bisa menjadi pohon besar katanya, jadilah semak belukar. Tapi semak belukar yang indah di pinggir gunung, yang indah dilihat orang, tempat orang berserpiria, ya, sehingga nanti ada maknanya bagi kehidupan. Nggak bisa juga jadi semak belukar, jadilah rumput yang di bawah, tapi rumput dalam yang mahal, yang dihuni oleh Kedi dan orang-orang muda itu, tapi rumput itu berharga bagi orang lain. Jadi apapun posisi kita, kita tetap bermana pada ruang yang berharga bagi kita. Dorongan dari kawan-kawan bagi Pak Yatim, Pak Mardianto, Pak Ramos, atau yang kawan yang tidak hadir dari Komisi 1 ini untuk mendorong, untuk memberikan motivasi kepada kami nanti bekerja lebih baik lagi, dan juga tentu terutama sekali kawan-kawan media yang telah sampai ke kawan besar seorang.
kusuda sama dia. Tidak bisa seorang politik itu tidak umpama dia, tak bisa akan besar, tak akan jadi besarnya. Dan itu kami mengucapkan terima kasih juga kepada staff yang telah membantu kami selama 2,5 tahun ini dalam bekerja dalam memenuhi amanah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menjadi amal ibadah kita dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama anggota Komisi 1 DPRD Riau beserta staff. Fresti dan Danata melaporkan.